وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم amma ba'da inqidail iddah adapun jika hal itu jika masa iddah sudah selesai ya maka fa innaha tastahiqqu ujratul haudana maka dia berhak mendapatkan upah pengasuhan kama tastahiqqu ujratur radha' radha sebagaimana dia berhak mendapatkan upah untuk penyusuan demikian ikhwahuddin begini <coughs> sepasang suami istri Ya, sepasang suami istri, kemudian melahirkanlah seorang bayi, ya, melahirkan seorang bayi. Kemudian di bu ma, terjadilah ke, mungkin ada masalah lah di rumah tangga mereka. Belum selesai lagi masa nifas, bertengkar sepasang suami istri ini. Enggak tahu kita anggap saja ada penyebab yang krusial misalnya. Akhirnya sih si suami menjatuhkan talak, ku talak kau, misalnya jatuhlah talak satu, maka otomatis kan si ibu yang baru melahirkan ini dia sejak jatuhnya talak satu dia mulai menghitung masa iddahnya tiga kali suci, udah tiga kali suci. Selama dia dalam masa iddah status dia masih sebagai seorang istri dan dia berhak mendafkat, mendapatkan nafkah seorang istri. Itu dia nafkah seorang istri itu sudah tergabung di situ. Dia kebutuhan dia untuk menyusui, kebutuhan dia untuk apa namanya mengasuh anaknya, merawat anaknya itu semua situ. Nafkah seorang istri include all in one nafkahnya. Ya itu semua eh, nafkah eh, nafkah untuk diri dia, ya makan dia, minum dia, pakaian dia, sandang dia, pangan dia dan anaknya ya, dia dan anaknya itu semua include dalam nafkah seorang istri. tep. itu semasa dia masa iddah. Ketika selesai masa iddahnya, maka kewajiban si suami tidak lagi seperti nafkah istri, tapi sudah nafkah apa? kewajiban untuk dia memberikan nafkah sebagai upah menyusui dan upah untuk me, me apa namanya? Me mengasuh. Demikian. Adapun yang lain lainnya tidak lagi. Demikian wa iyyakum. Ini yang dimaksud dengan si penulis. taala askinuhunna min haitsu sakantum mi Tempatkanlah mereka ya, tempatkanlah mereka yaitu di tempat yang 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 kalian mampu untuk menempatkannya, di tempat yang memang kalian mampu janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Wa ulati hamlin apabila wanita yang dicerai itu adalah wanita yang sedang hamil, fa anfiqu hamlahunna maka maka nafkahilah mereka sampai dia melahirkan karena ikhwatiddin apabila seorang suami menceraikan istrinya di saat itu istrinya sedang hamil maka iddahnya tidak jika kali suci tapi sampai dia melahirkan ahmali wanita wanita yang dicerai yang sedang hamil maka masa idahnya berakhir sampai dia me, melahirkan anaknya. Jadi masa idahnya selama dia selama dia hamil ya sampai dia melahirkan maka status dia masih sebagai seorang istri dan nafkah yang diberikan suami kepada dia adalah nafkah seorang istri itu dia makanya di sini anfiquhun uh, wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihin hatta yadhana hamlahunna apabila si wanita itu adalah wanita yang dicerita dia adalah dia sedang hamil maka kamu nafkahi mereka ya. kamu berikan mereka sebagai nafkah istri ya sampai dia melahirkan itu dia fa in lakum fa atuhunna ujuruhunna jadi kalau sampai melahirkan udah melahirkan berarti selesai lah masa iddahnya lantas setelah itu dia akan menyusui anaknya nafkah apa yang diberikan oleh si si mantan suami kepada dia bukan lagi nafkah seorang istri tapi nafkah seorang ibu yang menyusui anak itu dia ikhlas ya fa'in in nalaqum lakum fa'atuhunna kalau dia susui untuk bayi kalian maka berikan upahnya wa tamirubainakum bil musyawaralah kalian dengan cara yang terbaik fa in ta'asartum fasaturdi'u lahu kalau seandainya memang kesulitan kamu untuk Uh, untuk menyusui dia maka boleh fasatur di ulau ukhr, boleh kamu mencari wanita lain untuk menyusui menyusuinya mungkin si si ibu minta tarif yang yang gede sementara si ayah nggak sanggup kata ibu si anak kepada mantan suaminya aku mau menyusui dia tapi satu bulan aku punya 6 juta setuju kata si ibu kalau nggak aku nggak mau menyusuin misalnya ini aduh saya nggak bisa nggak punya uang segitu gimana kalau 2 juta aja misalnya oh nggak bisa Ya, berarti kan kesulitan ini. Sementara si anak bayi perlu ada yang menyusui. Maka fasatur diolah ukhro kamu hai ayah si bayi yang mantan suami si ibu ya kamu boleh mencari wanita lain untuk menyusui si si anak. Demikian ikhwah rohaimanallahu wa Jadi itulah dia ya.